Dokter Haikal, tadi pertanyaan-pertanyaannya tuh melibatkan soal sakit kepala yang ada di kanan, di kiri, di seluruh kepala, di leher juga. Nah, ngomong-ngomong soal sakit kepala, di sini sudah hadir bersama kita ada Dokter Johan Akbari, spesialis saraf. Siang, Dok. Selamat siang, Dok. Dok, silakan Dok, langsung dijawab pertanyaan Mas Tukul Coverboy tadi, Dok. Ya, intinya tuh kalau cervical atau leher itu punya tulang seperti buku-buku ya. Antara buku-buku itu ada bantal. Di antara tulang motong ada bantal, itu situ ada radix juga, ada akar-akarnya. Di cervical atau leher yang nomor 1 dan 2, C1, C2 itu ada berhubungan ke selaput otak di situ di dalam. Nah, pada saat kita sedang lagi... Nah, ini Dok ya? Betul, iya. Betul ini, ya. Jadi ototnya banyak. Nah, kalau bahasa kedokterannya ribet banget, ada sternocleidomastoideus, ada tracheus dorsi, pokoknya intinya otot-otot itu berhubungan ke saraf yang di nomor C1 sampai 5, 6 itu semua berhubungan lehernya. Nah, ini leher ini pada sakit sedang lagi sedang banyak banyak pikiran atau misalnya kita sering main laptop, sering melihat, itu merangsang pusat penglihatan di sini di belakang. Sehingga merangsang ke daerah talamus atau pusat nyeri di situ, namanya talamus, hipotalamus yang sebenarnya, yaitu merangsang zat nyeri yang disebutnya namanya glutamat dan adrenalin. Sehingga merangsang otot jadi tegang. Nah, itu sehingga kita menjadi keras di sini di bahu dan leher. Dan makanan juga kalau kurang tidur, stres juga bisa juga merangsang adrenalin juga. Mas Ali nih, by the way, suka nyeri otot leher kan nih? Nah, itu sering tuh kayaknya tuh. Jadi mungkin karena bebannya terlalu ngejar deadline apa segala macam, tegang psikis juga psikis, mungkin ya. Nah, itu bagaimana, Dok? Bagaimananya? Ini sebenarnya kita kerjasama antara dokter saraf dengan dokter dokter Yos dari ortopedi. Nah, kalau dari sarafnya itu dibikin hipotalamus itu dibikin seimbang, karena listrik yang tidak seimbang dalam otak akan menyebabkan gangguan-gangguan di luar. Jadi hipotalamus itu mengganggu tidak seimbang. Mungkin dokter bisa jelaskan, Dok, apa nih hipotalamus pada pemirsa, Dok? Hipotalamus itu di dalam otak. Itu ada di dalam otak di tengah-tengah, di agak sedikit di daerah kiri atau kanan, di tengah-tengahnya itu namanya hipotalamus, yaitu daerah dekat antara kuping ke dalam, itu namanya hipotalamus, daerah situ. Itu pusat zat emosional, rasa, rasa gembira, rasa cinta, dan rasa nyeri. Rasa semuanya. Nah, Dok, ini kalau pekerja kantoran ya seperti Mas Ali dan yang lainnya, itu kalau mengalami nyeri pada otot pada leher, ini awalnya ototnya tegang dulu ya. Kemudian nanti dampaknya bisa kemana? Ke tulang kah? Kemudian bisa dampak ke kompresi saraf atau gimana? Kalau kita kelamaan sering tegang terus, posisi kita yang selalu selalu salah, kan kita posisi kita ada gravitasi. Kadang duduk tegang begini, duduk tegak begini, itu gravitasinya tekanannya adalah 25 mm Hg. Tapi kalau kadang kita begini, itu akan tekanannya menjadi 150 mm Hg. Contohin dong, seperti apa, Dok? Seperti apa nih posisi leher yang salah, yang tidak bagus? Baik. Posisi gini. Sebaiknya ini ada ruangan untuk kaki ya. Dan ini harus tegak. Sebaiknya ini jangan meja seperti ini, mejanya agak tinggi dikit. Coba saya sanggah nih, Dok. Agak tinggi dikit. Jadi jadi tidak terlalu berat kerja dari muskulus latissimus dorsi sama muskulus ada crestomastoideus. Jadi masam-masam di lehernya. Jadi artinya posisi tangan harus sejajar. Sejajar gitu. Ya, sejajar. Dan tidak boleh bengkok gini, tidak boleh ke atas begini. Harus tegak begini. Jadi sebaiknya agak sedikit tinggi dikit. Nah, begitu. Kalau lama-lama begini tuh akan berubah gak sih, Dok, gerakannya? Kayak tadi Mas Ali kan bilang awalnya begini, tapi lama-lama jadi begini. Penasaran itu, Dok. Bisa begini, Dok. Nah, kalau posisi begini timbul begini, lama-lama nih di sini berat yang di otot yang di kiri, otot yang kanan agak renggang. Jadi akan menekan juga di daerah saraf di sini. Dokter Yoyos, nanti akan mengkompresi, nanti misalnya lama-lama bisa terkompresi ke tulang kanan belakangnya. Nah, Dokter Yoyos, kalau posisi Mas Ali yang seperti ini bisa menyebabkan perubahan pada tulang belakang nggak? Jadi tadi katakan tadi bahwa pada awalnya sih bisa. Sebenarnya bisa. Tapi tergantung tadi dosisnya atau berapa lama begininya. Kalau sebentar ya nggak apa-apa. Tapi kalau lama dan berkali-kali berulang terus, ya itu bisa berubah. Bisa jadi postural scoliosis. Jadi, Dok, posisi yang benar itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Nggak boleh terlalu tegak atau nggak boleh terlalu bongkok? Tegak, rata-rata air, segini, tegak, tangan agak sedikit. Agak di sini di atas di daerah mamae di sini, dan ini agak meja. Berarti meja di, lebih tinggi ya. Ditinggikan lagi. Lebih tinggi. Supaya naik motor kali gitu ya. Jadi sehingga tidak tegang dan tambahan lagi
setiap sejam atau dua jam stretching lah. Stretching. Setiap sejam atau ya, dua jam misalnya stretching. Begini, begitu ya. Atau juga begini, begini itu supaya tidak terlalu tegang sekali, tidak okay. Sehingga membuat jadi refleksinya enak. Oke. Okay. Nah, Dok, nanti kita akan bahas nih ya secara stretching di sela-sela jam kantor ya. Tapi banyak nih Dokter Sheila mitos fakta seputar nyeri pinggang atau punggung akibat kerja kantoran. Iya. Nah, ini mitos atau fakta yang nomor pertama nih, Dok. Terlalu lama duduk akan menyebabkan gangguan saraf dan otot. Itu betul atau salah, ya. Dok? Bisa, bukan mitos, bisa. Jadi karena fakta, kalau ya? Tadi sudah kelamaan kita sering posisinya begitu ada sebutnya mal position, lama-lama akan terjadi ada yang terjadi skoliosis atau bentuk seperti huruf S. Bentuknya, oh. Jadi nanti dia jalan seperti ini nih. Gimana? Itu sampai se-ekstrim itu ya, Dok? Ya, ada seperti itu kalau kelamaan. Oke. Okay. Atau ya kalau kelamaan sering main begini, tangan nanti bisa terjadi semutan, baal terus, disangkanya ada gangguan gula atau apa, padahal ada terjepit yang dokter bilang CTS atau carpal tunnel syndrome itu menjepit di sini. Jadi kalau pada waktu posisi itu jangan begini, tapi sejajar. Lurus. Sejajar. Oh. Atau naik motor jangan kuat gini, terus lama-lama sejam dua jam terjepit. Jadi bawahnya begini, kayak orang jagoan. Oke, baik. Ini mitos atau fakta berikutnya, Dok. Stretching dapat membuat tubuh lebih rileks. Ya, betul. Dok, ya. Betul. Nah, ngomongin soal stretching nih, tapi nanti kali ya kita bahas bagaimana. Nah, apa nih lanjutnya adalah bahwa duduk dalam waktu lama bisa menyebabkan dianggap seperti sedang tidur, Dok. Hmm. Jadi tadi Mas Ali kan begini kan, terus lama-lama begini itu. Iya, posisi nyamuk gitu. Iya. Dokter Yoyos mungkin bisa bantu. Hal yang barusan itu yang tadi itu terakhir itu bukan seperti itu. Duduk sambil tidur. Tapi sebetulnya tidak ya. Karena beda, tidur itu betul-betul tidur relax semuanya. Termasuk persarafan di otak ya. Jadi istirahat, posisi otot-otot relax. Nah kalau posisi tertidur sambil duduk, itu posisi yang salah justru. Saat otot-ototnya dipaksa kontraksi sambil tidur. Oh, justru nggak bagus, gitu kan? Bekerja walaupun harusnya relax ya. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, selanjutnya kerja terlalu lama sampai sering lupa minum air, sampai sering lupa minum air putih. Nah itu bagaimana, Dok? Kerja terlalu lama sering lupa minum air putih. Kayaknya sering nih, Dok. Tapi ada pengaruhnya nggak sih, Dok, sebenarnya ke penyakit kantoran seperti ini? Iya. Kalau minum air putih kan berarti kita rata-rata sehari itu 2 liter sampai 3 liter sebenarnya. Ukurannya 50 mili kali ke berat badan itu sehari. Nah kalau kita kurang minum air putih, kurang dari 2 liter atau 100 liter kurang, kan pembuluh darah itu kan butuh cairan di situ. Nah kalau cairannya kurang, sehingga pembawaan makanan, oksigen, dan yang lain-lainnya itu kurang. Sehingga untuk penyembuhan daripada pada waktu saya sedang tegang, saya sedang terjadi radang. Peradangan itu mengeluarkan zat histamin, serotonin, bradikinin, sehingga diperlukan zat yang untuk penyembuhannya, yaitu ada antiprostaglandin dan ada namanya endorfin. Endorfin itu ya. Nah, Mas Ali nih, Mas Ali kan kerja kantoran berjam-jam duduk, suka berapa liter nih minumnya atau berapa gelas minumnya nih? Nah itu dia, Dok, saya lebih banyak minum kopi kayaknya. Waduh. Biasa biar nggak ngantuk, biar nggak ngantuk gitu depan monitor gitu kan. Jadi pengennya ngopi terus tuh gimana, Dok? Sebenarnya kopi kafein itu cukup seperbut aja, Pak, atau sesendok. Sendok teh gitu ya. Jangan berlebihan, karena kalau beli mengandung kafein itu, dia kalau terlalu berlebihan, dia akan meningkatkan adrenalin yang tadi saya sudah bilang bahwa akan menyebabkan kontraksi pembuluh darah, sehingga oksigen ke seluruh badan umumnya, khususnya ke kepala, itu akan menyebabkan terjadi pengeluaran namanya asam laktat. Itu gampang pegel badan-badan semuanya. Jadi dan juga bikin sering buang air kecil, Dok, ya? Iya. Dia bisa mengganggu tensi mitos juga. Mitos selanjutnya nih, mungkin Dokter Yoyos bisa menjawab, jam kerja yang terlalu lama dapat menyebabkan otot leher jadi tegang. Iya, betul. Betul, Dok, ya. Pasti begitu, karena dia semakin dosis tadi kan, dosis tergantung dari beratnya dan lamanya. Ada faktor waktu. Semakin lama, saya katakan tadi, kalau kita angkat suatu ball point aja, yang ringan, sebenarnya 1 menit ya nggak berat, tapi kan lama jadi berat. Jadi bisa bikin tegang, Dok, ya, karena tidak seimbangan antara beban dengan kekuatan atau leher kita ya. Apalagi kalau lihat yang itu sejam berapa pula. Gini ya. Oke, nah ini Dokter Yoyos katanya ingin menunjukkan kepada kita cara stretching di sela-sela jam kantor. Nah, mungkin Mas Ali atau saya nih yang mau jadi Mas Ali kali ya. Ya, Mas Ali. Modelnya. Nah, silakan, Dok. Bagaimana nih stretching? Pertama semuanya ikut ya. Ya. Kita mulai dari tangan ya. Ya. Di tangannya posisi gini ke atas. Ke atas. Ke atas. Nah, 10 hitungan. 10 hitungan. Turun ya. Ke depan boleh, kalau bisa ke belakang silakan.
Kalau ini nggak bisa, berapa hitungan nih dok? Sama 10 hitungan. 10 hitungan semuanya ya. Kemudian baru kita nengok ke kanan. Nengok ke kanan sama 10 hitungan juga. Tidak dihentak-hentak ya, tapi saya menengokin aja. Nah, oh, nengok aja. Sama 10 hitungan ya. Iya, ini bapak hitungan dok, 10 hitungan juga. Sama 10 hitungan. Ya. Sama ya, oke. Ke kiri demikian ke kiri, juga. 10 hitungan juga. Kemudian ke nunduk. Bawah. Nunduk. Iya. Ayo semua penonton ikutin ya. Nunduk. Nunduk. Ya. Kemudian 10 hitungan dok ya. Iya sama. 5. Kemudian ke atas sedikit juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Oke. Kemudian bahu ya. Oke, okay. Bahu di bahu juga angkat, ya. Ya. 10 hitungan, enak kan? Iya. Pasti ya. Enaknya 5. Oke. Okay. Kemudian diputar. Diputar ke belakang ya. 1 2 3 4 5. Sebaliknya juga dok ya. Sama. Sebaliknya juga. Oke, okay, iya. Sebaliknya. Selanjutnya kita stretching juga. Iya. Ke sini ya. Ini juga okay. Sama ya. 1 2 3 4 5. Kemudian ke belakang sini ya. Gitu. Nah, Dokter Johan, selain tangan, kaki juga ada katanya stretchingnya ya. Nah, gimana nih dok? Ya, untuk kaki stretching kita sebaiknya, tapi ini kalau di, jangan di depan teman-teman yang nggak enak nantinya. Angkat kaki di atas meja, oh, terus kita stretching. Meja. Stretching, oh, ya. Tunggu barang 10 aja, ya. Nanti baru stretching. Tapi sambil stretching, ambil napas juga, karena okay. Oksigen perlu masuk ke dalam udara. Coba dok, saya contohin dok ya. Ya. Ini mohon maaf ya. Ya. Jadi kakinya, ini, mohon maaf ya. Angkat. Nah, gini, dokter, stretching, okay. Stretching, nggak usah dipaksa ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Sambil menapas gantian lagi di sini. Oke, okay, gantian ya. Di sini. Ini tapi baiknya sambil berdiri atau sambil duduk? Nah, ini kalau misalnya tempatnya kerjanya sempit banget, ini boleh posisi begini. Oh, boleh. Tapi mesti misi dulu sama tetangga-tetangga ya, teman-teman, yang sangkanya kurang aja kalau begini. Padahal sebenarnya untuk olahraga. Okay. Atau kedua begini, tunduk. Iya. Tunduk. Berdiri dok ya. Ya, tarik betis ini, tunduk. Ya. Ikut semuanya ya. Ya, tunduk begini. Ya, saya adik-adik semua. Oke. Okay. Ini tunduk ya. Udah, satu. Ya. Kemudian begini. Ini bapak hitungan nih dok. Iya. Bapak hitungan nih. Iya, 10-10. 10 hitungan ya. 2, 3, 4, 5. Okay. Terus tunduk lagi. Iya. Tunduk lagi. Iya. Kemudian tarik ke sini. Oh, gitu. Aduh. Ya. Wah, segar itu. Segar banget ya. Oke. Okay. Iya. Dok, jadi ini dilakukan bisa di kantor, bisa. Dan di tiap 2 jam atau gimana dok lakukannya? Rata-rata, itu untuk yang umurnya masih 20-30 itu 2 jam. Okay. Rata-rata yang pegawainya umurnya 40-an, 50-an itu sejam aja cepat lakukan itu. Oke. Okay. Beda, iya. Tergantung umurnya juga, iya. Gitu, relatif. Okay. Jadi artinya senam stretching ini dapat dilakukan bagi Anda yang mungkin ingin mencegah atau sudah mengalami nyeri pinggang ya, iya. Akibat posisi betul. Tubuh yang salah. Jadi kalau Anda sakit tubuh, nyeri pinggang atau otot saat bekerja, jangan panik ya. Karena kita bisa lakukan stretching di sela-sela jam kantor. Baik, terima kasih nih dokter. Terima kasih Jos, dokter Johan dan Mas Ali. Nah, Dokter Sheila, abis ini kita ada apa nih Dokter Sheila nih? Abis ini kita akan ada olahraga di kantor yang sudah dilakukan oleh Dokter Vito. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo Dokter Sheila.